Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa channel Palas Wele-Wele. Kali ini saya berada di atas flyover, tepatnya di kilometer 27 Tol Sumatera Kalianda. Sebelum saya menyampaikan tarif terbaru antara Bakauheni, Tol Bakauheni menuju ke Palembang, saya ingat kembali Anda supaya yang belum subscribe, supaya subscribe channel ini sehingga kami bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang positif buat Anda. Baiklah pemirsa, saya sampaikan informasi terbaru tarif tol Bakauheni Palembang atau Palembang Bakauheni dari keputusan menteri yang sudah diterbitkan dan mulai berlaku tanggal 6 Januari 2020. Adapun 5 golongan yang dikenakan tarif pada tahun ini adalah golongan pertama ini meliputi mobil sedan, mobil jeep, mobil pick up, mobil truk kecil dan bus dengan besaran Rp283.000. Yang kedua, golongan kedua meliputi truk dengan dua gender dengan tarif Rp424.000. Yang golongan tiga, truk dengan tiga gender dengan besaran Rp424.000. Golongan empat, truk dengan empat gender dengan besaran Rp565.500. Golongan kelima, truk dengan 5 gender dengan tarif Rp565.500. Itulah tarif-tarif yang sudah diputuskan oleh menteri pada awal tahun ini dan sudah mulai berlaku. Walaupun di beberapa ruas masih diberlakukan gratis atau digratiskan, tetapi saya ingatkan kembali kepada Anda semuanya supaya kartu e-tol Anda tetap terisi dengan saldo yang cukup. Karena kalau tidak ada isinya, Anda tidak akan bisa membuka pintu tol tersebut. Dan bisa saya berikan informasi kembali dari beberapa rest area yang sudah mulai terbangun. Ini beberapa sudah bisa dimanfaatkan dan beberapa insya Allah masih sudah proses pembangunannya. Dan mudah-mudahan ditargetkan tahun ini 2020 bisa selesai semuanya. Jadi kenyamanan Anda melalui Tol Sumatera bisa semakin menyenangkan. Saya channel Palas Wele-Wele dari atas flyover kilometer 27 Kalianda melaporkan buat Anda semuanya. Senangnya berbagi. Saya kembali, jangan lupa subscribe. Sampai berjumpa di video-video yang akan datang. Kami akan selalu mengupdate informasi tentang tarif tol terbaru. Salam berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.